Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa dan mari kita lihat rangkuman berita menarik dalam dunia teknologi sepanjang minggu ini. Pada minggu ini, dua acara utama telah diadakan iaitu Apple dengan WWDC 2013 selain acara E3 yang memfokuskan kepada dunia permainan komputer. Apple ketika WWDC 2013 telah mengumumkan dua perkara baru iaitu sistem operasi perkomputeran mereka yang baru OS X Maverick serta platform operasi iOS 7. OS X Maverick membawakan beberapa pembaharuan di mana menyertakan sokongan notifikasi yang lebih baik. Di samping kini, setiap pemprosesan dioptimasikan sekaligus membolehkan para pengguna menjimatkan penggunaan bateri melaluinya. Untuk iOS 7 pula, Apple hadir dengan antara muka yang serba baru membawakan beberapa fungsi yang dinantikan sekian lama oleh para pengguna di mana antaranya adalah Notification Center yang lebih baik, sokongan Central Center untuk akses pantas ketetapan, kemaskini antara muka untuk beberapa aplikasi di samping penyertaan sokongan filter pada bahagian kamera. Di samping kedua-dua sistem operasi ini, pihak Apple turut memperlihatkan produk mereka yang akan dilancarkan tidak lama lagi iaitu Mac Pro yang diberikan kemaskini dari segi spesifikasi dan reka bentuk. Selain Apple, pada E3 pula pihak Microsoft mengambil pentas utama memperlihatkan Xbox 360 yang diberikan kemaskini reka bentuk mengambil beberapa elemen daripada Xbox One. Selain Microsoft, pihak Sony turut tidak ketinggalan dengan memperlihatkan reka bentuk konsol PlayStation 3 mereka. Beberapa permainan turut dipertontonkan pada acara tersebut termasuk Nintendo dengan permainan Super Smash Bros yang menyertakan Mega Man, permainan Mario Kart 8, permainan Minecraft yang akan hadir ke Xbox One, Metal Gear Solid baru daripada Konami, Watch Dogs daripada Ubisoft, Game Loft dengan Asphalt 8, Final Fantasy 15 daripada Square Enix, Halo 5 untuk Xbox One, Plant vs Zombie baru dan beberapa permainan yang lain. Google pula pada minggu ini hadir dengan kejutan apabila secara rasminya mengumumkan pengambil alihan perkhidmatan navigasi sosial iaitu Waze. Di Malaysia, para peminat dunia gaming juga menerima berita gembira apabila pihak Alienware melancarkan Alienware 14 dan juga Alienware 17 secara rasmi untuk pasaran tempatan. Di samping itu, pihak Logitech turut membawakan beberapa aksesori baru di bawah keluarga Siri G untuk pasaran tempatan. Sony Malaysia pula mula menawarkan Xperia Tablet Z untuk pasaran tempatan dalam dua variasi iaitu Wi-Fi dan juga LTE pada harga bermula RM1,499 Malaysia. Nokia Malaysia turut tidak ketinggalan di mana pada minggu ini dua peranti baru mereka diperkenalkan iaitu Asha 501 dan juga Asha 201 di mana kedua-dua peranti yang menggunakan platform Asha ini akan mula dijual bermula penghujung bulan Jun ini. Samsung turut sama tidak ketinggalan pada minggu ini di mana mereka mengumumkan Galaxy S4 Zoom secara rasmi untuk pasaran global membawakan sokongan kamera 16 megapiksel dengan kebolehan zoom optical. Di samping itu, beberapa gambar peranti yang dikenali sebagai Galaxy NX juga turut tertiris ke arena web. Pada minggu ini juga, pihak Facebook secara rasminya mengumumkan sokongan hashtag sekaligus membolehkan pengguna membuat carian dan tag perkongsian mereka dengan lebih baik. Bercakap mengenai laman sosial, tidak ketinggalan adalah MySpace di mana pada minggu ini mereka melancarkan MySpace baru secara rasmi membolehkan pengguna menikmati antara muka baru pada web di samping menggunakan beberapa fungsi baru pada aplikasi iOS. MySpace turut mengumumkan versi Android akan hadir dalam masa terdekat kelak. Jadi itu adalah rangkuman secara ringkas daripada kami di Amanz. Jangan lupa langgani saluran YouTube kami dan dapatkan berita-berita terkini mengenai dunia teknologi di laman amanz.my. Saya Nisa untuk amanz.my. Yosh!